の攻撃はまだ終わりじゃないぞ。相手に判断する間も与えず勝負を決めてやるぜ。一気に決めるぜ。くらえ。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Centek. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas notifikasi untuk hari Jumat. Notifikasi untuk hari Jumat ada Dream Step Up Transfer. Ya, 6 step ini kelihatannya. Ya, tiap step itu SSR guaranteed. Ya, tiap step SSR guaranteed. Dan hati-hati teman-teman, ini trap jebakan untuk buang Dream Ball. Ya, kecuali teman-teman ngebet banget sama yang namanya Espadas ya. Makanya Espadas ini ditaruh buat pemanis, buat pancingan ya kan, biar pada keluarin Dream Ball. Terus kita kedatangan medal event teman-teman, medal event ya, Midsummer Festival 2020 sama event mission ya. Jadi lumayan untuk pundi-pundi Dream Ball sama Black Ball. Oke, kita langsung lihat dua pemain DC yang dapat HA ya. Dua-duanya bisa defender, Akai bisa DM ya. Makoto Soda yang raja tackle dulu teman-teman, raja tackle ya. Oke, kita lihat untuk ke depan ini bakal dilanjutin meta bond ya, cuman bondnya kayaknya nggak berasa teman-teman ya. Tiga pemain WY atau lebih plus 1% skill block cancel, 1 insight master 10%, terus force momentum tackle 15% ya, karena Soda ini memang spesialis tackle, jadi force momentumnya 15% ya. Insight master nih 10% sebenarnya kayak apa ya, guna apa enggak ya, aku juga bingung ya teman-teman ya. Cuman sebenarnya tanpa insight master pun si Soda ini udah kuat banget tuh urusan tackle ya, tackle doang ya. Ya, jadi ceritanya tuh Soda ini memang sebenarnya bisa tackle shoot sebenarnya teman-teman, karena saking gede tackle-nya ya. Oke, terus kita lanjut Tomea Akai ya. Tomea Akai baru di Hidden Ability Evolution Dream Collection. Ya, ini pada masanya juga gila teman-teman. Pada masanya juga gila. Yes, bondnya mirip 1%, 3 pemain WY atau lebih. Skill block cancel 1, insight master 10%, force momentum tackle juga 10% ya. Kenapa 10%? Soalnya kalau urusan tackle si Soda lebih jahat daripada si Akai. Ya, kita langsung teman-teman. Kita langsung lihat The Rise of Young Trinity teman-teman. Kita lihat Margusnya dulu ya. Margusnya dulu. Stamina 1077 ya, Bremen Youth. Ini Bremen Youth bukan ya. Bremen biasa ya, teman-teman ya. European Club. Dribble 6100, shoot-nya 7600, passing-nya 6200, tackle-nya, block-nya, intercept-nya sama rata lah ya. Terus speednya 5600, powernya 7100, tekniknya 5800, high ballnya very good seperti biasa ya. Margus raja high ball, cuman statusnya kalau kita lihat nggak gede-gede amat ya teman-teman ya. Solid toughness type club teman-teman ya, warna merah club player 20%, penalty area master 10% ya, kecil banget ini 10%. Dan yang plusnya teman-teman dari Margus ini spearhead ya. Ini teman-teman skill langka yang dicari orang untuk Margus DF. Akhirnya nongol di debut transfer teman-teman, jadi bisa didapetin. Ya, momentum 475 sementara paling tinggi untuk headernya Margus. Indomitable Germanic Spirit rank A teman-teman. Ya. Germanic Dribble. Nah, ini Germanic Dribble mungkin juga bisa dicabut buat gantiin dribblenya Margus kalau yang nggak punya Germanic Dribble yang S. Jadi diganti power dribble, diganti ini lebih bagus ya.
Bon. 3 pemain toughness non Japan plus 1.5%. Bumpy resistant. Wakabayashi killer 20%. Hotline Sester 10%. Ya, jadi teman-teman kita bahas dulu ya tiga-tiganya, baru kita lihat, kita simpulin ya ini bagus apa enggak. Stamina 1130 ya. Ramon Victorino dribblenya 6500, shootnya 7600, passingnya 6300 ya. Tackle, intercept 5500, speed 6700, power 6800, teknik 5400. High ball, low ball normal. Ya, super solid agility type club. Warna biru kali ini, ya, warna biru. Penalty area master juga 10%. Terus punter shoot A, punter dribble, one trap shot. Ya, ini high ball, teman-teman ya, ternyata ya, bukan ground shoot ya. Dan yang lucunya ini momentumnya 420 ya, gunanya apa ya ini drill skill ya, gue bingung teman-teman ya. 420 momentum. Aduh. Ya, terus Bon skill type 3 pemain skill type club ya, warna hijau pemain club 1.5%. Bumpy resistant juga, Wakabayashi killer juga. Outline Sester 10%. Ya, ini emblem Genzo baru. Ya, red Genzo baru. Ya, menurut gue sih nggak susah teman-teman, asal punya pemain klub ya. Terus Francester ya, stamina 1087, dribble 6500, shootnya 6200, passing 6700, tackle 7000, intercept 7300, teknik 7300 ya, speednya 5400, bisa AM bisa DM. Warna hijau, super solid S type warna klub ya, warna klub S type klub warna hijau teman-teman ya. 20% full body stand, 30%, wow, FBS nya gede cuy, 30%. Dan skill baru teman-teman ya, apa namanya, interceptnya Sester, hard check interception, momentum 440 ya, lumayan lah ya, lumayan daripada magnificent intercept, high speed through ball ya kan, sama quick step. Bon 3 agility type club 1.5%, bumpy resistant sama high boulder. Oke, kita udah lihat tiga-tiganya teman-teman. Menurut gua ya, di antara tiga ini yang paling bagus itu Francester ya. Francester nomor 2 itu Margus, jelas teman-teman. Nomor 3 Victorino. Kalau apa ya, kalau disuruh taruh Victorino, sebenarnya dia nomor nggak jelas ya. Victorino ini benar-benar nggak jelas teman-teman ya, nggak jelas. Kenapa Victorino ini belum ada yang bagus lagi ya? Terakhir yang terakhir tuh yang zaman ulang tahun itu juga nggak jelas. Jadi kasihan ya Victorino ini sebenarnya ya. Victorino sama Rio Mahino ya teman-teman ya. Kasihan, udah nggak ada panggung deh. Oke, kita gacha ya, berhubung gua butuh spearhead teman-teman. Dapat syukur-syukur dapat Sester. Jadi kita gacha. Dan gue ingetin lagi teman-teman ya, hari Jumat itu kelihatannya Dream Collection. Jadi hati-hati teman-teman, jangan gegabah ya, jangan. Wah, ini pemain baru, hajar, pemain baru hajar ya. Nanti tahu-tahu DC-nya bagus keluarnya, tahu-tahu nyesel ya, BB udah keluar nggak bisa dibalikin lagi kecuali beli. Ya, gue ingetin lagi teman-teman, gue bakal streaming, live streaming teman-teman, khusus untuk semifinal Garuda Cup nanti hari Jumat ya. Jadi teman-teman siapin jadwal ya, dari jam 7 hari Jumat. Jadi khusus live streaming untuk nonton bareng live komentator untuk Garuda Cup semifinal ya. Ya, untuk apa namanya challenge road yang baru itu sebenarnya nggak butuh pemain baru ya, untuk gacha teman-teman ya, untuk nyelesain.
Sebenarnya yang penting punya Margus DF atau enggak punya Margus yang udah di up skillnya. Ya, terus ada Victorino juga atau enggak Sester. Yang Sesternya yang ini aja, yang SR aja cukup ya. Yang penting kan ada, yang penting requirement-nya, kebutuhannya terpenuhi ya. Bisa diselesain, yang penting nyetak golnya kan enggak perlu pakai pemain Bremen, yang penting kalau enggak Margus, Victorino atau enggak Sester. Oke, step 1 teman-teman. Step 1. Ya, berharap dapat Sester. Sester. Uy. Uy, gila. Oke, ternyata ditipu. Flare-nya flare palsu. Ini udah lama teman-teman enggak gacha ya. Udah lumayan ya. Lagi banyak edisi komentator teman-teman. Lagi banyak edisi komentator karena banyak PVP ya, Garuda Cup, ada cash juga. Ayo dong, please biar cepet tuh. Aduh, 50% ya kita kasih nih. Manfred Margus, please Margus. Mar, sikat Mar, Margus. Oh, Roberto kayaknya dua nih. Oh, aduh. Kirain berwarna deh. Dan bate. Ayo dong, please. Salah satu dari tiga. Ya ampun. Hikaru Matsulama. Ah, wait. Siapa tuh? Dapat Chester boy. Dapat Chester ya. Chester dapat Margus. Oke. Sebenarnya gue butuh Chester ya, teman-teman. Sebenarnya butuh Chester. Ini step berapa ya? Oke, ini step 4. Ayo dong, please lanjut Chester. Aduh. Oke, ini kayaknya bisa berhenti di step 5, teman-teman. Ayo dong, tolong klub, kasih gua Chester terbaru. Run Chester, please. One SSR guaranteed. Waduh, Misaki Junior Youth ya. Untung one SSR guaranteed ya. Kalau enggak mah gua udah menangis, boy. Ganbate. Ganbate. Ayo dong, Ganbate. Run Chester. Kenapa dapat si kampret? Aduh, ini nggak guna banget teman-teman. Ampun dah. Gua jadi ragu nih. Kalau gua gacha lagi, gua lanjut. Gua ngeri dapet dupe ini karena potensi dupenya besar teman-teman. Karena udah dapet dua ya. Oke lah, gua stop aja teman-teman. Gua stop aja. Ya, stop aja teman-teman untuk kali ini teman-teman, karena tiga pemain ini juga bakal nongol di tiket ya, debut transfer ini. Jadi enggak usah takut. Kita lanjut lagi nanti di Dream Collection teman-teman ya. Sekian aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.